masuk untuk tukar kelas plate. Nah, ini barang yang kita buka. Nah, ni lah komponen enjin dia untuk tukar kelas plate. Ha, ni kita kena buka ni semua lah. Ha, kelas plate kita pakai brand Tobaki. Ha, kita ambil motor SOM VF3i punya 185. Ha, ni lah. Kalau untuk ni motor ke Demak DTM 150 ni kita dah keluarkan. Ha, ni apa eh? Ini atas masuk, lepas tu taruh kat minyak dia. Untuk apa ni? Tu minyak tu. Ha, ni biar nanti pasang dah tak senang ah. Ah, tak slip sangatlah. Okey. Kemudian kita pasang ke iron plate dia. Dah pasang sampai habis lah. Semua yang penting yang bawah sekali dengan kelas plate selang-selikan dengan iron plate dia. Last sekali pun kelas plate juga. Kemudian ini kita ratakan dia dulu. Macam ni. Dia kelas dia ada lekuk dia. Lekuk dia kat sini nampak ni. Yalo dia. Jadi masuk aje. Masukkan. Masuk pastikan rapat terus sampai dia masuk dekat dia punya alur dia. Okey. Ha, ni aku dah ni pasang dekat sini. Dia ada satu alur dia nampak. Cara pasang dia, okey. Sini dengan sini. Dia bersilangan nak ikat dia. Sini. Sebab apa kalau ikat dua-dua ni sini terus, takut nanti bila ikat sini dia akan patah. Jadi macam ni lah. Ikat dia bersilangan dia. Skru dia macam ni. Macam ni lah kedudukan dia yang dah siap. Dah siap pasang. Spring pastikan dia masuk betul lah semua. Sebab apa kalau dia tak masuk betul, kelas ni boleh jadi problem nanti. Ni dah siap. Kemudian kita pasang dia punya bearing . Ni bearing dia. Bearing untuk tekan bahagian kelas ni . Kedudukan dekat sini. Okay. Ni . Mana aku dah pasang tadi. Ni dia oil pump. Ni untuk oil pump . Oil pump dia. Dia akan pusing ikut crankshaft . Pusing crankshaft, minyak akan tembak lah semua. Okay. Ni dia punya cover. Skru dia ada dua . Kiri dan kanan. Nampak? Okay. Ini dua. Okay, kemudian baru kita pasang ni. Mesin kelas dia. Jangan lupa . Ada center boost. Ini satu. Bahagian sini ada satu. Ke 200 ambil SOM punya okey. Sebab apa dia dah complete 6 spring. 6 spring lah, 6 plate dia. Kelas plate dia datang 6 keping. Jadi ini macam gasket casing dia. Kita pakai Demak DTM atau DMX. Sebab apa spare part kebanyakan masuk barang Demak lah. Untuk ni motor spare part takkan masuk. Ni lah barang dia sama. Tak kira 150 ke 200 semua boleh pakai. Ini atas ke bawah sama je, tak ada masalah. Kita boleh pakai je. Okey, yang pertama sekali kita pasang ini. Air plate dia. Dia bagi yang macam kasar sikit ni, menghadap ke atas. Dia ke atas sini . Okey. Yang belah kasar atas. Yang kasar belah atas lah macam ni. Okey. Kemudian kita letak minyak lagi. Dia rata macam ni. Nampak . Dia dah rapat semua. Nak kedudukan dia semua. Ni. Macam ni. Okey. Kemudian kita pasang ni. Ni . Pasang pastikan dia akan masuk rapat. Rapat macam ni. Nampak. Semuanya kedudukan dia. Okey, nampak . Dia dah masuk. Sampai rapat ni. Dekat sini dia ada satu longkang dekat sini. Untuk pasang washer block dia. Ni pastikan rapat lah semua. Dia rapat semua. Ni aku
dah masukkan semua. Tengok eh, susunan susunan dia. Okey, 5 dekat sini. Ah, yang atas sekali ni dekat sini. Ah, dia masukkan dekat alur 1. Ni untuk mudahkan untuk kita pre-gear apa semua, supaya kelas tu tak tersangkut dah. Banyakkan macam ni. Boleh aje teruskan masuk. Okey, aku pasang dulu. Sini kedudukan dia. Tu dia rapat. Ngam-ngam saja. Okey, kemudian dia ada satu lagi untuk tekan kelas dia. Ni pressure kelas dia. Yang bahagian panjang ni dalam eh. Macam ni. Nampak kedudukannya. Okey. Dan kita pasang ni untuk pam minyak dia. Inilah UFO, kita panggil UFO. Kedudukan dia dekat sini, dekat crankshaft. Ni tak ada marking eh. Yang belakang ni semua ada marking. UFO dia. UFO pasang sini. Okey. Pasang. Ada washer outside. Nampak eh. Nampak. Outside belah luar lah. Jadi kita pasang macam ni. Kemudian ni dia yang pastikan ada dua ni lah, jangan hilang. Kalau tak nanti kedudukan casing ni dia akan jadi tak center. Nanti dia boleh jadi keluar minyak, kelas tak cantik. Ni engine yang kita dah buka. Ni eh. Ni semualah, condition pun masih elok lagi, tak ada masalah. Okey. Ni bahagian yang mula sekali kita kena pasang. Okey. Ini. Okey eh. Ini pasang. Ini yang kedua. Okey. Tunjuk dulu cara susunan plate dia eh. Ini turun sini. Turun sini. Panas minyak. Ini untuk elakkan daripada kelasnya terbakar lah nanti kan, sebab kering lagi. Okey, kemudian kita masuk lagi. Macam itulah. Kita selang-selikan sampai dah habis lah. Aku susun sampai habis. Kita keluarkan, tunjukkan. Semuanya kedudukan dia jadi rapat. Kalau tak rapat nanti kita pasang kelas tak ada. Kosong. Okey. Kemudian dia dah pasang ni, dia rapat semua. Sebelum ni pasang, dia ada satu washer lah. Washer lock dia. Pasang dia macam ni. Sekejap. Ni eh. Washer lock dia. Ni depan belakang semua sama je lah. Tak ada masalah pun. Okey, pasang. Okey, pasang. Lepas tu pusing, kasi lock. Jadi nanti tak boleh keluar. Macam tu. Okey. Boleh je teruskan masuk sini. Tapi ikut cara masing-masing lah. Okey. Ni eh. Kemudian dekat sini, untuk motor ni, motor ni kebanyakan motor-motor Taiwan ni dia tak ada ni lah, dia tak ada pakai nut dekat sini. Dia just pakai clip saja. Ni clip dia. Marking. Nampak dia ada marking sini. Ni pun ada marking. Kalau kita pusingkan dia akan bertemu. Kalau tak bertemu dia akan gegar satu motor. Okey. Dan kita pasang ni. Okey. Pastikan rapat eh. Ni rapat. Okey. Kemudian dia ada satu washer dengan nut. Ni. Washer dia ni outside dia belah luar. Nampak outside. Tulisan dia. Dia ni menghadap keluar sini. Dia ada satu ni. Yang nampak macam lonjong sikit ni, macam tinggi sikit, ni belah dalam lah untuk tekan dia punya ni. Yang net bagian condong ni, tu menghadap ke dalam lah macam ni. Okay. Apa semua. Okey. Ini kita dah pasang.
Okey, sekarang kita pasangkan casing kelas lah. Ha, kemudian siap.